Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Idul Kurban hari Rabu dan hari Kamis besok. Sekarang hari Sabtu, tanggalnya tanggal 24. Tanggal 24 Juni 2023. Kita ada di Surabaya ini, guys. Di Surabaya, tepatnya di Kutisari 1. Kutisari Selatan 1. Nomor 51. Ini masuk di Kutisarinya. Oke, kita bongkar-bongkar. Sekalian kita obral nih, Pak Nur. Di barangnya sampean diobral aja. Yang ada ini barang ada di Kutisari di Surabaya, jadi untuk area Jawa Timur bisa langsung pengiriman hari ini. Insya Allah kalau pengiriman hari ini itu misalkan ini Sabtu ya dikirimnya, Minggu, Senin, Selasa sudah sampai. Kalau area Jawa Timur, belanjanya di Jawa Timur, satu hari sampai pakai JNT. Jadi sekarang dikirim, besok nyampe. Itu enaknya ini. Ini yang masih ada. Kenapa? Harganya 685 ini ya. Model Parisian. Bilahnya seperti ini. Kita baluri green biar aman. Ini mirror atau semi mirror, materialnya spring steel. Untuk panjang 30 cm, terlebar 3 cm, ketebalan 4 mili menipis. Banyak ya stoknya, banyak di sini. Ada pisau-pisau 15 banyak cukupan. Oke. Cukup. Lumayan lah kalau untuk sapi beberapa ekor, asalkan SOP penyembelihan diterapkan. Kadang orang terpukau dengan ketajaman, lantas bertanya, itu mampu berapa ekor? Bahkan kadang-kadang orang terlalu mewahkan sebuah produk, menggiring opini cerita masyarakat bahwasanya golok atau pisau dipakai sampai ratusan ekor sapi tanpa asah. Nah, itu sebenarnya kalau kita pemain RPH paham. Jadi SOP penyembelihan diterapkan dengan baik ya, seperti di RPH puluhan, bahkan beberapa malam, terbilang ratusan itu beberapa malam. Pertama yang perlu digarisbawahi, kedua di stropping, ya memang di stropping. Kalau nggak pakai stropping, pakai apa Pak Nur? Kain jin. Berarti nggak celana jin kan? Ya. Nah itu dioles-oleskan gini, itu sudah menstropping. Dipakai beberapa ratus ekor sapi tanpa asah gitu, tapi ya bahasanya jumowo itu. Jumowo. Kita ada kok stropping premium ada. Untuk yang edisi jelang akhir jelang Idul Kurban ini sudah nggak berlogo. Nah seperti ini akhirnya. Tapi kemarin nggak ada stikernya, polos, nggak nutut waktunya. Tuh. Jadi misalkan ini kehalusannya seperti ini, itu cukup dipakai menyembelih, sudah sangat cukup. Tapi selesai menyembelih, dicuci bersih, dilap kering, di stropping. Cuci bersih, lap kering, stropping. Membawanya pun ada ilmunya, membawa begini. Set. Meminjamkan atau dilihat teman, memberikannya seperti ini. Gitu. Jadi, kalau orang mengatakan ratusan ekor sapi, waduh, jos banget. Tapi kita selidiki sampai sedetail itu. Kalau dia setelah selesai menyembelih terus gini, ya berarti itu di stropping. Itu ini satu, taruh mana ini enaknya, taruh sini dulu. Terus selanjutnya ada yang candung ujung turun ini, full kayu.
Oke. Material baja Land Rover. Nah, ini mantap ini untuk teknik dorong enak, dorong tarik enak. Kalau genggam gini mantap. Terus selanjutnya untuk detail ukurannya, material Land Rover ya, full galesono keling, panjangnya 30,5. Di pangkal 3,4, ketebalan 4 mili, menipis. Ini juga cukupan. Sudah cukup, cukup tajam ini. Terus selanjutnya baja SS ini. Nah, SS. Nah, full tank masih ada ini satu. Full tank ini. Enak ini. Untuk ukurannya 30,5, di pangkal 3,4, ketebalan 3 mili. 3,5 ini kayaknya. Oh, 3 milian lurus. Ini SS. Terus dia tajamnya. Dan full tank. Oke. Terus selanjutnya untuk yang ada dua ini, N695. N695 mangga hutan, enak. Untuk sembelihan kambing pas ini. Kalau sembelih sapi ukuran segini bagaimana? Ukuran segini tarik murni atau dorong tarik? Kita ukur Bohler N695 23 cm. Terlebarnya 3,5, ketebalan 3 mili. Oh, mantap. Oke, untuk oh ini masih ada ini yang demenan banyak orang nih, ukuran segini nih pisaunya Land Rover. Land Rover itu kayak Perjip yang lainnya. Kalau dijadikan pisau ataupun golok, tajamnya mantep banget, empuk tajamnya. Diasahnya gampang. Mau pakai batu, mau pakai batu jenis apapun, batu gunung, batu pabrikan, mau pakai tatakan amplas, mau pakai apapun, itu lebih mudah membentuk sudut mata bilah, lebih tajam, cepat tajamnya. Dan tajamnya awet, itu yang paling dicari ya. Itu Land Rover 24,5, terus terlebar di pangkal 3,2, ketebalan 4, hampir 4 mili. Oke. Ini juga untuk kambing enak, empuk, mudah diasahnya. Oke, mungkin itu stok ada di Surabaya, banyak banget ini. Nanti kalau sahabat-sahabat GSN area Jawa Timur, khususnya Jura Surabaya, jika berminat, oh ini masih ada ini satu yang premiuman kembar, ini masih ada satu, cakep banget ini, full mangga hutan, aksesorisnya tanduk, materialnya HSS. Ini 828 apa 29 ya, tanpa rikaso. Ini recommended ini. Oh, 27 recommended untuk sembelihan. Terlebarnya 3,3, ketebalan hampir 4 mili, 3,5 hingga 3,8. HSS juga ini. HSS stropping. Jadi stoknya masih banyak, guys. Di sini stoknya masih banyak. Nanti kalau ada yang berminat kepengen datang ke sini, alamatnya di mana, Pak Nur? Kutisari Selatan 1, nomor 51. Kutisari Selatan 1, nomor 51. Nomor WA-nya berapa, Pak Nur? 0812
1785-9826. Oke, nanti dicatat, langsung hubungi beliau. Ini buahnya, stoknya di sini. Kalau mau datang main sini, wah enak ini, sambil ngasah-ngasah belajar ke sini, enak. Oke, selanjutnya kita lihat ini stok yang saya bawa dari Kubu Kesen ini. Tas ini limited edition, kemarin ada yang tanya tas yang itu ada enggak? Ini tasnya bentuknya seperti ini limited edition satu-satunya. Cangklong bisa, cincin bisa. Sebenarnya kalau ini punggung, tas punggung, ini tas punggung. Kalau yang umumnya itu cincin bisa, cangklong juga bisa. Ini cangklong begini dicincin seperti ini. Nah, ini dari belakang ini punggung. Depannya seperti ini. Terus di dalamnya itu banyak sekali kamar-kamar. Gitu. Terus ini bisa templean, bisa ditempelin. Yang kita bawa adalah syarat-syaratnya jadi eksekutor handal. Pertama nih tali lempeng. Tali lempeng, misalkan darurat nggak ada apapun ini, nggak ada apapun, cuman punya tali ini bisa dirobohkan sapi itu. Pertama tali keluh dua-duanya ditempelkan dekat dengan tanah sekitar 1-2 jengkal. Yang penting dia benar-benar merunduk, moncongnya dekat dengan pohon, diikat, lalu dilempeng. Set, dia jatuh. Nariknya nggak usah kasar-kasar, kalau ngelempeng itu tarik pelan dia akan roboh, lalu disembelih. Itu bisa, tanpa diikat kakinya bisa. Yang penting nggak ada orang lalu-lalang gitu. Baru nanti setelah selesai disembelih dikendorkan tali lempengnya supaya darah mengalir dengan deras. Nah, itu kalau ada orang menyembelih terus darahnya disumbat, itu malah kesalahan besar. Itu salah, jangan disumbat. Biarkan cepat mengalir darah itu, biar deras mengalir. Terus kalau misalkan ada darahnya dicucikan di tangan, di kaki, apalagi dibuat raup gitu ya. Itu ada loh, Pak Nur, dibuat raup itu. Sapinya memang sekitar 1 ton up lah. Gede banget, dikarak keliling kampung terus disembelih itu. Wah, ya wis sakarepe orangnya. Tapi tidak masuk dalam syariat Islam ataupun adat, tidak ada. Ya wis orangnya yang terlalu khilaf. Nah, itu. Ini tali lempeng seperti ini, ada jendolan, sisi satunya ada polos atau lurus, sisi satunya ini yang dilempar yang polos, nanti dimasukkan, dibuat kelempeng. Ini peralatan yang kita pakai. Pertama ini ada handuk, ada kopiah sebagai penampilan kita eksekutor. Handuk udah punya, Nur, ya? Sudah. Nah, itu stropping, alat wajib buat eksekutor. Honing, sharpening, terus pisau-pisau kecil. Ini pisau buat seset. Nah, seperti ini. Satu-satunya di banyak yang tanya tapi belum kita lepas. Ngetake gacuan dhewe lah aku ya opo sok gak duwe. Terus sembelihan kambing minimal punya 2. Nah, ini juga satu-satunya manis enggak kita lepas. Ini lagi juga tidak kita lepas. Ini kalau dilepas ya nanti repot. Terus sabuk Betawian ini untuk menyantolkan beberapa peralatan pisau-pisau kita. Nah, ini yang akan kita review, ada 2. Kalau ini boleh dilepas karena saya sudah ada gacuannya. Itu gacuan saya ini handle-nya aja kayu sticky, bilahnya Vanadis 8, tidak kita lepas. Terus untuk boningnya ini, nah, ini nanti cantolkan diikat pinggang, nyantol buat seset. Yang ukuran segini agak gedean dikit, handle-nya kayu ada. Ini handle-nya tanduk N695. Nah, sekarang terus sini wakah tenan dong. Ini yo eman mau kita pakai, setidak-tidaknya kalau nyelip di pinggang itu orang lihatnya keren, pasti tahu itu kebawasannya itu tanduk rusa, itu tahu. Jadi kan menambah kepercayaan diri kita. Keren banget. Itu lating apa silet katanya, bilang orang. Kalau silet buat menyembelih sapi nggak bisa, Pak. Terus yang ini juga yang sering saya sampaikan. Pak Nur belum pernah nyoba ini ya? Belum pernah. Yang udah pernah itu Abah Kiki Jakarta, terus
Ustadz Aga Surabaya dan Gus Sultan itu sudah pernah nyoba. Bahkan saya sendiri malah belum pernah nyoba ini. Lah eman-eman, mirrornya kayak kaca ya. Handle-nya tanduk bule, aksesoris tanduk bule, serangkanya ebony dengan duralnya apa kuatnya ini dari kuningan. Kuningan. Semirror kaca ini kelihatan semua depan kita ada berantakan barang ini sudah nggak usah diperlihatkan secara detail nanti pada ngiler malah saya yang bingung kalau sudah digoda dengan gambar Bung Karno dan Bung Hatta tersenyum saya bisa khilaf nanti repot. Ini dua piece yang kita tampilkan, ada handlenya yang agak cerah dan gelap, yang cerah dulu biar nggak keliru seperti ini bentuknya. Nah ini kedemenannya para eksekutor handuk. Kita bersihkan. Materialnya baja asap 88, Sleipner A88. Handlenya ini ya kali sono keling apa ya? Gak ngerti aku. Lali aku handlenya. Kayaknya sih iya. Tapi yang penting yang jelas indah banget dan dibuat natural, peksinya dalam dipin kuningan. Untuk ukurannya ini bisa dikirim hari ini, Selasa nyampe Rabu bisa dipakai, atau Rabu nyampe Kamis bisa dipakai. Umum pemerintah menetapkan hari Kamis tanggal 29 Juni itu idul kurbannya. Panjang bilah 21,5, terlebar di pangkal 3,3, ketebalan 3 mili. Ini kembar 2. Set. Oh, mantap tajamnya. Set, halus. Halus dan lembut. Ini terus kembarannya. Yang ini sarungnya kulit tebal jahitan rapi model selobokan. Jadi kita kasih krim ya, kalau penyimpanan dikasih krim biar tidak gampang karatan. Semisal jangka panjang dikasih krim terus di wrapping, dibungkus plastik wrap seperti ini. Material sama, Sleipner A88. Boxi dalam ada pin kuningan. Untuk panjang sama 21,5, di pangkal 3,3, ketebalan 3 mili. Kadang orang sudah didetailkan, di-slice-kan tisu malah kurang mantep, pengennya di kertas. Justru di kertas itu malah halus banget kalau di tisunya mampu. Itu. Sak brindil-brindilnya di kertas itu di sak brindil-brindilnya di tisu itu di kertas masih halus. Kalau sudah brindil di kertas, maka di tisu tidak bisa naik, tidak bisa halus. Gitu. Tapi jangan dikresek ataupun plastik, apalagi plastik yang ulet, itu tidak ada manfaatnya, malah menjadikan bilah kita menjadi kumpul. Gitu. Ada dua yang boleh dimaharin, itu. Tapi saya bawa ini, enggak saya tinggal. Saya bawa. Untuk yang di sini banyak stoknya. Stoknya banyak banget di Surabaya. Jadi silakan nanti hubungi Pak Nur, kontak sudah kita sampaikan, alamat juga sudah kita detailkan. Silakan yang area Jawa Timur bisa transaksi ke sini atau kirim-kirim. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan akhiran waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.